Besar gila bro. Kan tengok kalau aku main Clash Royale kan, ha. Besar buku. Hello, hi, apa khabar semua? Diharapkan berada di dalam keadaan sihat sejahtera. Alright, so terima kasih kerana sudi datang lagi ke channel Kuat Sudi. Alright, so itulah channel aku penuh dengan video God of War. Mesti korang boring kan tengok God of War ni kan, so tak apa. Tak, aku main tak habis-habis God of War tu kan. So asyik buat side mission ni kan, side quest kan. Sebab aku tak fokus on the main story itself kan. Aku buat dua-dua sekali, main story dengan side quest sekali kan. So senang kan, sekali jalan sekali habis kan. Okay, tapi tak apa, selamat berpuasa. Alright, so selamat berpuasa dan selamat menunaikan apa nama tu, ibadah kan. Apa nama, selain daripada kita berpuasa, kita juga apa tu, menunaikan solat tarawih kan, membaca Al-Quran, bersedekah kan, bayar zakat, tu kurang makan apa, kurang bercakap kan, kurang melihat, kurang mengutuk orang. Sebab tu politik apa, kempen-kempen politik ni nasib baik diadakan sebelum bulan Ramadan kan. Kalau tak, semua orang dekat Malaysia ni kurang ke pahala puasanya sebab mengutuk orang. Kan, mengatakan benda-benda yang tak betul kan. So itulah kan, selamat berpuasa dan juga selamat berhari Minggu kan. Hari ni hari Sabtu, Ahad kan, itu selamat bercuti. So hopefully video ni boleh keluar hari ni ya kan. So kalau lambat kan, aku cakap hari ni hari weekend, korang tengok hari Senin kan. Okay, so tak kena kan. So hari Selasa pun cuti, 29 hari Wisak. So selamat juga, selamat bercuti. Alright, so aku nak main game lain sikit hari ni. Eh, aku tak main God of War. So hopefully kalau korang enjoy God of War tu, aku sangat apa, menghargainya kan. So kali ni itulah, tu pun tak habis main lagi. Tak tahu berapa jam lagi aku nak habis main game tu kan. Right, so Kingdom Hearts 3. Oh, cik, Kingdom Hearts 3 akan keluar pada 2018 ni. So hopefully aku ada duit nak beli Kingdom Hearts 3 tu. Dan juga apa nama, Spider-Man. Oh, Spider-Man tu aku tak tahu nak beli ke tak kan. Sebab aku nak simpan duit untuk Kingdom Hearts 3 tu. So Kingdom Hearts 3 tu dia akan keluar bulan, katanya Jun, bulan Jun ni kan. So 11 Jun ni, so tak tahulah dia keluar 11 Jun ni ke ataupun dia announce dia release date on 11 Jun ke, aku tak tahu. Kingdom Hearts 3, so Kingdom Hearts 3 ni is very good game, very personalization, very personal. So sebab aku main game ni daripada 1, 2, 3, lepas 1, 2, Kingdom Hearts 1, 2, lepas tu dengan ada series dia kan, Kingdom Hearts 2.2, 2.1. Macam-macam version Kingdom Hearts ni kan. So itulah, tak apa. So hopefully kita akan main, dapat main Kingdom Hearts 3 lah kan. Okay, so ni lah. So yang video sebelum ni, kalau kita tengok yang Hero Fusion tu, Fusion Hero tu kan. So basically tu test lah kan, macam mana aku nak record apa nama tu, gameplay dekat iPad kan. So hopefully testing kali ni berjaya. Bukan testing, hari ni recording hari ni berjaya juga. Kurang edit apa semua kan. Okay, so kita tengok yang itu. Sebab dia kalau dekat App Store, yang ini adalah gambaran di App Store eh. So App Store ni interface dia akan keluar macam ni lah, besar kan gambar ni. So dia tulis game of the day. So hari Sabtu game apa, hari Jumaat game ada, game apa ada kan, game of the day. So every day dia ada promote new apa, benda-benda baru kan, game-game baru yang akan boleh keluar dekat depan ni lah. So senang kan. So yang itu hari aku main Fusion Hero tu sebab dia promote kat depan ni lah kan. Okay, so dia ada juga app of the day kan. So
So quite interesting lah app store punya interface ni kan. Dia ada Tuesday, Monday and Sunday. Alright. Okay, so basically kita sebenarnya bukan nak main game of the day. So kita nak main satu game ni. So Clash Royale gitu. Aduh, teruk lah internet. Okay, so cuma aku nak tanya, so aku main Clash Royale tu. Mana? Besar gila dulu. Kan? Tengok kalau aku main Clash Royale kan. Besar buku. Alright, so basically susah juga nak control kan, sebab dia besar kan. Bila kau nak main tu, dia nak kena, nak tekan-tekan tu kan, jauh jarak dia. Okay, dia tak apa. So kita main. So dia aku punya Clash Royale. So dulu aku pernah buat, masa tu aku tahun apa nama tu, level 9 kot. And, tapi sekarang aku dah dekat arena 2, arena 11. Okay, so aku dah augmented, dah lepas jungle arena pun dah. So basically, yeah, legendary arena tak lepas lagi. So basically okay kan aku main hari Sabtu, sebab satu Ahad ni selalu susah nak menang bro. Mesti kalah punya. Okay, kita buka chest. Apa dia dah buka? Ice Golem. Okay. Woi, dapat Rascal unlock. Alhamdulillah. So aku tak payah beli. Okay. So Rascal ni kad baru kan. So dia 3 sekali. Alright. So kita tengok siapa yang minta. Okay, requesting card. Next. Pop, 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 pop. Okay. So ni aku punya deck. So biasa aku pakai yang ni lah kan. Aku pakai apa tu pula, Dark Knight, yang api ni, Knight. Knight ni dah max level. Dan juga apa nama tu, Minion Horde. Lepas tu yang kayu ni dengan Lumberjack, P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. dah level 7. Dan juga apa nama tu, apa nama, Diff eh ni. Bandit level 1 lagi lah. Dan ni apa dia ni? Fire Spirit. Okay, Fire Spirit. Ini The Lock. Alright, so The Lock, so The Lock dengan Lumberjack ni selalu dia match kan. Lumberjack. Okay, so Lumberjack dah level 3. So this is aku punya deck yang kuat lah kan, basically. Tapi kuat-kuat pun selalu kalah juga kan. So mari kita tengok, kita try. So kad aku semua dah ada. Collection aku 81.84. So ada lagi 3 kad tak dapat lagi. So semua kad dah ada kan. Cumanya aku tak pakai je lah. Yang ni 2 kad lagi tak dapat. Alright, so hopefully boleh dapat lah kan kad-kad ni kan. Okay, so jom kita try lawan kan. Sekejap, sebentar tu saya tengok kepada yang dah beli semua dah. Ok, request card, ambil ni Goblin Gang info request. So kita dah request card. Harapnya kawan-kawan aku dalam ni belilah kan. So aku punya clan adalah Syak Alam. Syak Alam 05. So dulu clan ni senyap je, tapi sekarang dah ada aktif, ada banyak member baru. Dia datang secara ni lah kan, mengejut kan. Aku pun tak tahu. So aku co-leader kat sini. So dah penuh 50-50, tapi yang aktifnya berapa kerat je, tak sampai 50 pun aktif. So tapi tak apa. War tak pernah, tak pernah war. War sekali je, itu pun accident kot. War tak ada. Seorang elder tu kan, dia buat, bukan elder, apa entah nama tu kan, dia buat, dia cari, dia buat clan war. So try lah sekali kan. So tak pernah engage dalam clan war sebab deck tu tak cukup. So you can, sebelum engage on
clan war tu kena dapat card lain juga kan. Tak pernah main suara ni agak akulah kan. So kena dapat card lain dulu, kena kumpul card, dia bagi dalam masa beberapa hari. So you have to collect card within that days. So lepas collection period tu baru pergi ke war. So as far as I'm concerned, itu je lah yang pertama. Dia tak pernah, tak pernah sampai stage war tu lagi. And so tapi tak apa. Alright. So ni cuma sale. So tak ada apa sangat. So kita ada di event baru, 2x2 touchdown challenge. So ni macam main bola, kurang sikit lah dia punya tu kan. Tak, aku tak berapa minat sangat yang ni sebab dia kurang thrill dia kan. Okay. So kita juga ada quest. So banyak update-update baru. Dulu tak ada quest ni kan. Bukan war quest, 2x2 touchdown quest, and play spell, play rare, play common, banyak lah. Boleh dapat card. So basically card tu dipecahkan lah. Apa yang kita dapat tu dia pecah-pecahkan by achievement kan. So banyak kerja lagi nak kena buat daripada dia bagi chest. Dulu dia bagi chest yang kat bawah ni je kan. Alright. So yeah, mari kita try deck yang ni, deck kuat ni kan. So aku biasa pakai ni dengan nombor 2 ni lah. 2 ni je. Dan yang 2 ni kad lemah tapi very strategic. Oh. So nak pakai dia kena berhati-hati lah. Kena apa, strategic. Strategically yang nombor 3 ni tak sangat lah, main campak je kan. Okay. So mari kita try yang ni, deck nombor 3. Alright, so kita try better. So deck nombor 3 yang aku yang strong ni sesuai untuk apa, 1 to 1 battle ataupun 2 versus 2 kan. Okay. Sudah lama tak record Clash of Clans. Alright. So basically tips dia kena pakai the whole area lah. Kena letak tanah sini, tanah sini lah. Jangan letak tempat. Nampak tebun. Assault dia, apa nama ni, clan, apa nama tu, Crown Tower tu. Walaupun kad tu kuat kan, tak semestinya boleh menang kan. Adat permainan lah kan. So apa nama tu, dia ada algoritm dia buat dalam ni kan. So tak semestinya kad kau kuat kau akan menang je kan. Mesti kau akan kalah punya.
supaya apa, bagi menarikkan adat permainan kan. Dia nak, dia nak masukkan adat permainan tu, menang kalah tu. Kalau menang aje nanti orang boring lah kan. Oh, great lah banyak mana pun. Kan, kau spend lah duit banyak mana pun kan, kau mesti kalah je. Oh, aku apa kau baik dulu macam tu. Lompat. So naik level 13 ni dia dah macam PK yang kecil tu tau. So dia murah kan. Oh, dia lagi menang. Okay, buat lawan level 10. Level 10 pun tak sentinya aku menang. Level 10 ni banyak orang pun kat power kan. Kalau dia ada line wifi ni mesti nanti hang up lag lah, mati. So sekarang kita cuba apa nama tu. Okay, yay. Jadi let's go. Okay, so kita cuba deck lain. Cuba deck yang tactical ni. So mari kita cuba deck tactical pula kan. So deck tactical ni biasanya dia akan letak yang ni lah. Kalau macam tadi golem kan, kita letak lava hang. So kena bagi orang lain semua attack dia fokus kat lava hang ni. Tak jadi. Acah. Oh. Abi. Jadi dia macam tu hang kan. So, masa dia kena apa, perfect timing. Baik. Hitam. Yahoo. Banyak kan. Okey, jom. Mantap.
rage rage spell ni memainkan peranan lah kalau kau nak main askar yang banyak ni kan, army yang ramai dan juga defense lah wabah kau ni. Tactical tak menjadi. Aku lebih suka pakai deck yang kuat tadi sebab ke barangkali aku nak menang tinggi. Macam deck taktik ni bila aku boring kan, so aku pakai yang ni kan. So tengok dia punya grafik pun cantik kan, kalau main dekat aku ni screen besar je ni. So tak apa, pecah-pecah kan. Wajar aku tengah cakap ni lag lah. Ayuh, pagi pula tu. Bazir je mana. Bazir mana. Cepat. Cepat. Oh, level 11. Okay. Kejap, kejap. Cepat.
Aduh. Big big. Okay. Thank you. Thank you, big big. Alright. So quest, play spell, complete. What is it? Alright. Okay, so anak-anak aku nak masuk bilik kan, aku tak bagi. Aduh, ay. Okay. Well, kita last battle. Dia punya line pun tak berapa cantik kan. Last time. Last time kan. Okay, korang boring lah kan. Dah 30 minit lah. Oh, lemak. Habis aku ni. Tangan lagi. Tak okey, boring lah ni. Aduh, sebab line ni problem. Okay, so itulah dia. Memang menyakitkan hati main ni. So ada yang komen masa aku mula-mula main tu, kita campak telefon ni kan, sebab kalah kan. So macam ni lah, hang lah apalah. Yang belah sana tak hang pula kan. Yang bengang ni, kita seorang hang. Alright, so tapi tak apa. Itulah dia sedikit dengan Clash of Clans kan. Berapa besar dia punya screen ni bro. Main dekat sini iPad Pro. Puas hati je bro. Puas hati kan, kalau main game kat sini kan. Okay, so dah menci aku. Okay, so kita tengok game apa lagi. Alright, so tu je lah kan. So nanti kita akan main lagi. Game lain pula. So terima kasih. Thumbs up for you and high five bro. Bye bye.